Oke sedulur, usia atau umur seseorang semuanya akan jadi tuntutan hidup. Usia seseorang sudah jadi suratan takdir Allah yang Maha Kuasa, dan semuanya itu tidak akan ada yang tahu. Hidup ini bukan untuk selamanya. Nanti di hari esok apa yang terjadi itu sudah jadi suratan ilahi. Yang terpenting kita selalu berbuat kebaikan dan selalu ingat bahwa nanti semuanya akan mengalami mati. Inilah suasana saat penguburan jenazah di kampung kita. Semua tetangga dan warga sekitar ikut bela sungkawa dan ikut bersama sedulur untuk menggali kubur. Terlihat sangat kompak sekali dan saling memahami apa sih arti semua ini. Sebab semuanya pasti akan mengalami seperti ini. Apa sih hikmah dibalik menguburkan jenazah? Hikmah dibalik itu semua diantaranya, memperoleh pahala yang besar, menunjukkan rasa solidaritas yang tinggi diantara sesama manusia, membantu meringankan beban keluarga jenazah dan sebagai ungkapan belasungkawa atas musibah yang dideritanya. Ini ana acara apa gini Pak? Ana acara wong layat. Oh, wong ninggal ta? Nggih, nggih. Iya ku pada kompak ya kok. Iya. Wong tua atau wong nom? Ya setengah tuku. Oh, umur golongan 30-an. Cuman lagi pada nganggur takin lagi. Iya. Kau publik tes tantuku, dengan lihat tuh. Iya. Suasana nih lagi entas tandur, banjiran tadi pada nganggur, jadi pada lelawat. Jadi wong tua, siapa ika? Sardi. Kini buyut apa sih ini? Buyut anjing jangkung. Oh iya, luas pisan ya. Iya. Lungen, apa ya? Wah. Nah, kini Bapak Sukenda anu ki kuburan ki sekarang kebak ini. Wis. Toli lawan kebak priben ini. Ya ngalih maning, ala maning. Ala maning, lokasi ala maning. Ala maning, golongan 1 hektar. Waduh. Jadi masih kosong, masih anu sing lahan kosong ya? Masih dua lalajar. Oh iya itu isi penuh kok. Penuh isi. Wah. Wah, Bapak Surka. Oh, jagadnya standur. Beneran jagat tas tandur kan habis pada ngore ya durung ngendok bisa. Oh, spragat ya. Tinggal mindoni doang. Mindoni lamunan asat kin lagi. Asat. Udan setitik bae banjir. Limpas galeng. Ya sekabran wis pada ngore ya malah ke banjir. Angin barat ya kirada kan ai sore kirada santer maning. Mudah-mudahan wala ke banjir lah. Ya wis kin lagi layat. Iya. Ya wis kota keliling-keliling pengen ngeruh suasana anu ning kene. Apa sih yang dimaksud dengan menguburkan jenazah itu? Mengubur jenazah sendiri merupakan prosesi akhir dalam mengurus jenazah.
yang memiliki hukum fardu kifayah, untuk pelaksanaannya, bisa dilakukan siang maupun malam, asal tidak saat matahari terbit, matahari terbenam, ataupun tengah hari. Warga terlihat sibuk mengurus beberapa kelengkapan untuk menyelesaikan penguburan tersebut. Dengan penuh ikhlas mereka melakukan gali kubur dan menunggu jenazah di sini. Aktivitas pekerjaan mereka tinggalkan sejenak, dan ikut hadir bersama-sama yang lain di sini, sambil memahami hikmah tentang hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jenazah komandan dan arupane kebucak itu jowol jaga satu kor getek getek kan iya ya dijaga dia nur ambre jakaja kasuan dangal dongol dangal dongol Oh, lebih nih stok kamu. Kalau Arab ketemu korong malaikat tu, diurutin malam tu. Jangan juga. Sekarang lebih kekar, mungkin. Jika sudah diurutin juga. Ya. Jangan urusi kandang sembunyi di sini. Nah, kandang bubur punya kandang jalur bener. Jalur bener. Yang membayar apa? Bukan jalur. Mungkin macam itu lidah itu. Ya salah salah. Persis ya Pak? Ya ke Poko Pak, dari Mene, dari Layan, Lian Kosrek. Dari ke Poko anak pasti nganggur. Masih kering, kering ngecat baik. Ya harus bongkar kabeh.
apa pasang keramik borong deh yang ini pak ya nah pasang keramik sih borong yang apa sih masang yang apa masih bisa kan ngakar ya walau be? Woi, yo masih benang be masih katon. Ah oh, masih katon. Doa bareng-bareng, kemudian doa bulatan kabeh diterima di mata Allah lan alhamdulillah. Amin. Amin. Doakan Bapak Sardi semoga jembar padang kuburanannya. Amin. Amin. Jalan dosanya pangapura Allah. Amin. Amin. Amal bagusnya diterima Allah. Amin. 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 Apa sih hikmah di balik menguburkan jenazah? Hikmah di balik itu semua diantaranya memperoleh pahala yang besar, menunjukkan rasa solidaritas yang tinggi di antara sesama manusia, membantu meringankan beban keluarga jenazah dan sebagai ungkapan belasungkawa atas musibah yang dideritanya. Terima kasih untuk semuanya. Semoga bermanfaat untuk kita bersama, dan semoga kita semua mendapat pahala. Amin ya Robbal Alamin.